harusnya tanpa ada kontes loh. Wow, itu nyaris sih tadi Tempest of Blade-nya ya. Crossbow of Tank, peluru terakhirnya. Peluru terakhir. Panah terakhirnya. Pas lagi landing. Yes. What? 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 Drian, surprise attack. Mendapatkan botol dan dia lain di area depan sana. Ibunya tumbang. Lord masih belum berada di tangan siapapun. Tapi tinggal seperempat HP lagi dengan penjagaan maksimal dari Boots. Tan akan mendapatkan Lord ini. Tapi perlu diperhatikan adalah ada yang sudah revive dan sudah hidup. Mencoba untuk lawan kontes Max datang terlalu terlambat. Wah, wah, wah. Max datang dengan tidak adanya purple buff. Bisa jadi itulah tiket satu kali jalannya, Om ya. Betul, betul. Dan ya, reset kembali ya untuk kegiatan Alpha. Mereka sudah kehilangan semua besar. Mereka juga harus berhadapan dengan Lord dan ini adalah Evolve Lord. Ini mau gak mau ini wajib banget untuk bisa ditahan apalagi di depan dari base mereka. Yap. Jangan sampai terlalu tertabrak juga sehingga memudahkan untuk pemain Onyx Esports jalan berbarengan dengan Lordnya untuk end di game yang pertama. Nih penggunaan dari Feather Eye Strike-nya sih memang harus